ya, masak ikan ala aku. Jadi aku tadi udah bikin bumbunya, taras ini bumbunya, dan aku masukin ke sini. Semoga berhasil ya. Ini aku tinggal nunggu, karena aku udah bumbuin semua ikannya. Aku tinggal nunggu ini panas. Ini first time banget aku cobain kayak gini. Ini semoga berhasil ya. Ini semoga berhasil. Ini coba. Oke, kalau gagal kita coba lagi yang lebih baik lagi. Ya. Kita nunggu ini panas. Kalau ini udah panas, kita bisa masukin ikan ini. Apakah rasanya akan sesuai ekspektasi aku begitu enak atau tidak? Kita cobain aja ya. Iya. Jadi kita pakai tepung. Jadi kita masukin sini dulu biar nanti pas kita turunin ikan itu enggak mencar kan. Ini namanya kita goreng tepung dengan ikan. Ini udah panas nih. Ya kamu nak sebentar lagi kamu bakalan matang. Oh, mana? Ini bukan rasa ikan, ini lebih ke rasa bawang. Karena aku masukin bawangnya itu 10 biji ya. Aku masukin tadi 10 biji bawang putih, 5 biji bawang merah, 2 kunyit. Ini tadinya itu udah pada kunyit-kunyit. Nah ini kita udah goreng, tinggal nunggu matangnya aja. Ini aku kasih nama masakan ikan ala Betawi. Nah, ini sih menggiurkan ini. Ini menggiurkan, tapi dari wanginya itu udah mendukung rasa, cita rasa yang sangat luar biasa. Apakah ini berhasil atau tidak? Kita tungguin aja. Kita tungguin ya. Lihat ya, apakah di bawahnya udah matang atau enggak. Ini biasanya kalau gini lipat. Wih, Mbak. Ada itu, Mbak, ada perkembangan, Mbak. Belum matang. Oke. Kurang rendam ya. Nanti dibalikin lagi ya. Ya, nanti kamu dibalikin lagi, tunggu ya. Tunggu ya, itu matang. Udah dekat, apakah masakan aku berhasil? 1 hour later. Oke, ini dia udah matang. Jadi kita balikin. Karena yang di atasnya belum matang, gimana udah? Wow. Ini kayaknya berhasil. Matangnya sih berhasil, nyawa matangnya. Matangnya berhasil ya. Berhasil. Nah, kita tunggu ya. Belum matang masakan ini deh. Ini udah jadi, kita langsung cobain. Apakah rasanya sesuai dengan ekspektasi kita? Karena aku udah cuci tangan, karena tadi kan habis potong kunyitnya jadi masih itu. Apakah rasanya sesuai dengan ekspektasi yang aku bilang? Jujur ya, memang. Yes, ini kita harus pakai nasi. Ini enak. Ini beneran nih. Ini beneran. Wow. Mungkin kalau ada yang minta satu di mana nih? Dikasih nih. Aku kasih nanti, aku kasih.
Iya buat malam ini. Sebelum pada berhasil. Kira-kira